Hai guys, balik lagi di channel YouTube Koming, Koko Gaming. Makasih banyak ya support dari kalian. Dan yang baru banget nih lihat channel YouTube ini, salam kenal. Boleh yuk kasih like-nya, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kali ini kita melanjutkan game The Legend of Zelda Tears of the Kingdoms untuk part yang ke-6. Nah, untuk part yang kali ini kita sepertinya akan tetap mencari Shrine ya guys ya. Dan juga kita nggak tahu nih, kita akan melewati tantangan apa aja part yang ke-6 ini. Oke, langsung saja kita ikuti permainannya. Let's play guys! Oke. Nah, bagi kalian yang mau mengikuti part-part yang sebelumnya, nanti saya akan taruh di pojok kanan atas. Oke. Apaan nih? Baru keluar dari ini langsung dapet peti nih guys. Ini mesti pakai ini sih, mesti pakai ultra hand ya guys. Pakai ultra hands guys. Oh, nggak bisa lo. Oke deh, bentar. Kita pakai ini aja deh. Gimana caranya nih? Kita harus pasang ini dulu kali guys. Oke. Sip. Kita pasang ini guys biar kita bisa ke petinya ya. Oke, bisa gak sih? Maksudnya sih bisa ya. Oop. Ini nggak bisa dong guys, astaga. Bisa nih, bentar. Coba kita S. Cari ini lagi. Nyari barang lain ada lagi nggak nih guys di sini, sekitar sini ya. Cari dulu, ada batu, nope, kena, oke. Okay. Sininya sih emang lebih galang, pulang sih guys. Bisa kita bikin tinggi lagi? Oh bisa. Okay, kita coba ya, sip. Coba dulu. Sip. Oke. Okay.
Yes. Sip. Zona charge mantap. SSS. Kayaknya kali ini kita harus balik ke ini deh, guys. Oke, bentar nih apa nih? Kita ke depan dulu ya. Udah. Gak ada sesuatu ya guys ya di sini. Ini jangan-jangan yang markas musuh lagi. Coba kita kasih tanda dulu ya. Udah jauh banget. Jauh banget ya saya jalannya ya, guys ya. Ini apa? Oh, Harold Case. Oke. Bisa ini gak sih? Oh, bisa travel. Ya ampun. Baru inget dong. Ini apa nih? Iya. Kita travel aja deh. Paman. Kionis. Tuh, apa nih? Nggak bisa ambil ya? Yes. Sambil cari-cari senjata, guys. Nggak bisa lah, kecil itu. Oke. Sorry guys, tadi kepotong, lupa. Tadi saya tuh travel ya. Travel ke shrine yang terdekat buat habis itu langsung ke sini guys. Nah, di sini saya karena shrine-nya saya udah dapat 4 lagi, saya ke sini guys ke yang patung malaikat itu tuh. Patung ini nih guys, kayak gini. Patungnya
kayak gini nih guys. Ini buat tukerin 4 light of blessing itu guys. Ini kita tuker kalau nggak salah pak dapetnya itu hati atau nggak stamina guys. Nah ya, sini you who have conquered the shrine and claim their light of blessing. Kan setiap kali 4 light of blessing tuh kita bisa tuker heart atau stamina guys. Di sini saya apa heart aja lah ya, kayaknya lebih penting soalnya di sini. Jadi 5 nih guys. Yes, mantap. Go and bring peace to the world. Oke, okay. Jadi 5 guys artinya. Oke. Okay. Mungkin abis ini kita akan coba nyerang markas kali ya, markas musuh tuh. Nah, kita coba naik dulu ke atas nih guys. Naik ke mana ya? Ini udah bisa belum sih? Jadinya belum bisa ya? Ah, Robin. Ah, what a prison. You know that the rapet of your can get more powerful. I know it real potential. I got big plan for that device, but first I need to help Josa with her investigation into the depth. But then, oh yes, then I will head back to the lab in Hateno Village to resume my research. So once I able to finish up here, you should join me there. Okay. Tapi dia bilang dia masih harus kini lagi guys sama si Jonah ya. Cewek kecil ini, Josa. Poor Princess Zelda, all alone been creepy and you don't know what. Sherman Pickens. Masalahnya kemana kalian gitu loh. Siapa tahu dapat shrine lagi ya, lumayan tuh. Oh itu dia. Oke, lagi kah? Udah gak guys? Oh itu dia terdekat. SSS lambat sih yang ini. Hey. Susah nih guys. Ampun, ampun. Oke. Okay. Yang terdekat ya. Lagi kah? Ah, kita lihat dulu. Astaga, mereka. Apa nih guys? Coba bentar. Tadi tuh kalau nggak salah bentar. Deh, kok malah jatuh sih?
Situ ada ya. Ya apa ya guys? Coba. Oh ya, ini markas musuh. Okay. Itu ada itu. Yes. Di situ tuh guys ada apa tuh? Terus kita lihat ke situ ada apa tuh? Oh, tuh stable tuh guys. Terus itu ada stable, terus di sini di kalau nggak salah ada dua, ada saya salah naruh tuh guys. Ini saya salah naruh yang ini sih. Sip. Terus kita tadi ke yang sini nih guys. Kita mau nandain yang ini kayak bentuknya apa gitu. Nggak salah di dekat-dekat sini nih. Ah, ini dia. Tuh apaan tuh, guys? Oh, tuh udah stable juga tuh. Susah ya buat ininya ya. Sip. Oke, berarti kita ke yang terdekat dulu, guys. Mana ya tadi? Yang terdekat itu, oh, di sini. So, yang terdekat tuh di sini. Oke. Berhubung kita belum ada paraglider, jam langsung loncat ya. Sama ya bunuh diri. Turun sini aja deh. Tak kalah main turunnya, guys. Gimana dapetin paraglider ya? Bingung juga nih. Soalnya kalau dulu di BOTW itu, setelah kita berhasil jalanin apa? Setelah kita berhasil ngelewatin tutorial itu dari yang si King of Harunnya itu, kita langsung ini langsung bisa dapat paraglidernya gitu, guys, dari dianya ya. Tapi nggak tahu nih kalau di sini nih. Kita harus lebih berusaha buat mencari sih. Oke, habisin dulu deh. Di mana ya? Lupa lagi. Sini dulu deh. Sini dulu deh guys ya. Kita coba lihat dulu deh ada musuh di sini.
Kev. Ya ampun. Oh, berarti ada sesuatu nih, guys. Aduh, nggak dipukul lagi, sayang banget. Itu kalau tadi yang apa? Yang ada kayak kelinci gitu, guys. Lumayan tuh, guys. Dia bisa ngeluarin itu, ngeluarin apa? Kalau kita pukul, dia bisa ngeluarin kayak duit atau apa gitu loh, guys. Aduh, sayangnya tadi ya. Stamina-nya masih kurang nih, guys, saya. Oke, siapa tuh? Tahu langsung, guys. Ketahuan. Kita lihat dulu di sini ada apa sih? Di atas sini ada apa nih? Ya, coba lihat dulu di sini. Ih, kok nggak salah di situ deh. Deket nggak sih, guys? Oh, lumayan deket sini sih. Masih ada orangnya gak sih? Masih ada. Oh, bokoblinya udah gak ada ya. Karena belum Red Moon, guys. Eh, Blood Moon ya. Kalau udah Blood Moon udah keluar tuh, pasti muncul lagi tuh. Sip. Yes. Gak kena dong. Uang senjata ini namanya. Sini lo. Eh, bego. Eh. Malah masuk lagi. Misteri Green Belt. Ini kayaknya musuh baru deh, guys, yang ini, guys. Soalnya di BOTW yang itu nggak ada, guys. Ini baru nih, musuh baru nih. Wow. Isinya apa aja nih, guys? Ambil ini dulu. Apakah spiky spear? Oke. Bingung nih mau lo lepas yang mana nih. Oke, kita lepas yang ini aja ya. Drop. Sip. Nice. Nah, ini apa nih kekuatannya? Nah.
Okay. Nah, berarti ini kita drop dulu. Kita drop dulu. Kita pakai ini dulu. Terus hancurin gini-ginian, guys. Oh, arrow, ya ampun. Arrow yang tadi yang saya buang-buang tuh. Item number one, guys. Cari item terus. Nah, kita pakai ini aja deh. So, oke. Penasaran nih, tadi dari luar dapat kita nemu apa aja sih? Wes. Bright cap, a mushroom that grown in cave and contain luminescent enzymes. Cook it into a dish to give a glowing effect to anyone who eat it. Wow, glowing effect, guys. Pada siapa aja yang makan ya? Berarti bisa dimasak. Bisa dimasak, terus bisa dimakan langsung ya? Belum tahu sih ya. Oke, hancur langsung. Lagi di sini nih. Di mana ya? Ya tadi dari sini, guys. Hujan. Oke, kita lihat dulu dapat apa aja. Ambil terus. Horriblin Claw. A talent obtained from Horriblin. Oh, nama monster Horriblin. Attach it to an arrow to increase attack power. Oh, or two with uncrit. Oke, oke. Lumayan bisa buat ngancurin batu ya. Start
The travel is from Muslim to Rishin. Start a hard and temporary Christian Muslim. Oke. Berarti emang itu harus di cook ya, harus dimasak guys yang itu. Astaga, Blood Moon lagi. Eh, apa tuh? Apa nih guys? Stick lizard is a synthesis. Climber and yet. Oke. Astaga. Platform pertama lagi guys. The blood-stained moon shines upon the land. The aimless spirits of slain monsters return to flesh. The world is threatened once again. Iya, muncul lagi nih monsternya. Kan? Itu muncul lagi nggak ya? Oh, udah nggak muncul ya guys. S. Nambah item lagi guys. Oke. Ada lagi kan ya? Ada apa-apa lagi? Oke, keluar dari cave. Ada lagi dong. Astaga. Mati headshot itu berarti ya guys, pasti langsung kena kepala gitu. Oke, lanjut. Ini udah nggak ada apa-apa ya di sini. Keluar. Kapan tuh? Oh, oke. Keluar. Perasaan sih tadi kalau kita pakai itu udah kemana ya guys ya? Coba deh coba. Kita pakai esen tuh kemana gitu loh biasanya di sini. Coba deh ya. Banget.
bego. Anjir. Waduh, porok ya nih bener. Ini cepet banget. Yahaha. Ini mempertaruhkan nyawa saya nih, si porok. Fuller bow. Oke. Okay. Lagi. Pertama berapa Kevin? Belum tahu ya. Ini ketemu makhluk apa guys? Katanya burung ya. Coba paling atas. Iya, nggak dapat apa-apa. Guys, kita ke atas dulu. Pengen cari dulu ada stream lagi nggak di sini? Oh, di sini kan lebih enak nih view-nya. Lebih gede gitu loh, guys. Oke. Okay. Oh, itu dia stream. Okay, itu stream di situ, terus ada lagi dong. Wow. Udah nggak ada. Street situ.
Jauh juga ya. Astaga, jauh-jauh banget. Oke. Itu ada. Oke deh, kita ke situ deh guys ya. Ya kemana sih tadi? Serin yang mana ya? Oh itu dia. Oke. Dapat paraglider. Lipat nih guys kalau ada dapat ini. Belum dapat apa? Paralyze ya. Ya paralyze. Itu apa glider? Glider kan udah lumayan enak tuh. Iya, hujan lagi lupa. Sini di situ guys. Mencurigakan ya batunya. Serin, serin udah patahin keberapa deh guys. Sini serinnya banyak nih, lebih banyak daripada di Breath of the Wild. Bagus ya guys, tekstur apa teksturnya tuh bagus banget. Emang lebih bagus sih TOTK, lebih apa, ada kemajuannya gitu loh dibanding BOTW. Pokoknya itu teksturnya bagus gitu batunya gitu loh guys. Di sini challenge apa gitu. Dengar dulu guys. A windy device. Terbiasa ngecek di belakang dulu guys. Siapa tahu ada ya. Lanjut. Windy device. Oke. Okay. Device apa nih? Go ahead. Sip. Okay. Lupa.
Ini. Ya. Gak bisa. Ya mesti dapat paraglider dulu gini. Horse kayak sih nggak bisa ya, mesti dapetin para glider dulu, para layang maksudnya. Ya nggak sih guys, mesti dapet para apa glider dulu. Oke. Ada glidernya guys. Mungkin bisa pakai itu ya. Oke, zona itunya, zona device-nya. Bisa enggak sih guys? Kayak gini-gini ya. Masa dulu deh. Agak sayang ya pakai itu, pakai apa? Pakai zona charge-nya guys. Mari kita keluar dulu. Belum bisa kali ya. Oke, kalau gitu kita ke tempat yang lain dulu, guys. Oke. Bentar. Bentar ya, guys ya. Ini boleh lah, seperti kasih ya. Kita kasih tanda. Berarti emang kita harus ke situ dulu kali ya. Gak bisa saya guys kalau nggak ke itu. Oke. Astaga, jauh-jauh banget lagi. Jauh dong guys. Ya lumayan lah.
kita pakai senjata yang SS. Kita pakai senjata yang bisa ini. Bisa. Nah, ini dia. Hup. Bego. Item guys, emang yang mesti ngelawan apa? Pakai pedang itu. Oke, bego. Astaga. Oh, oke. Santai, kelinci lagi guys. Sip. Oke. Hup. Terus. Ajar terus. Yes. Nah, deketin aja guys ya. Kayak gini-gini. Nah, akan keluarin langsung aja. Takut guys, nah yang ini nih masih levelnya gampang, dia belum begitu ngeluarin senjata yang mematikan nih. Shoulder shield, oke kita buang ini aja, nggak kepake, sip. Tapi lumayan guys, gede tuh ya. Coba sesuatu nggak di sini, oke kita di sini nih tadi nih jatuhnya. Let's clean dulu guys. Sudah dapat sesuatu. Yay!
ya guys ya. Apa kita pakai ini? Oke, Essen. Sip. Oke. Nggak apa nggak. Oke, kita sini ya. Oke, ini pakai ini aja. Sip. Lumayan cepet apa nih? Stupid Victory, lumayan. Lumayan loh guys, dapet senjatanya ya. Oke, lanjut. Guys. Greenwood, lumayan. Oke. Banyak. Golden apple, a rare, very sweet fruit that seem to have an extra sparkle to it, sometimes found near. Lumayan. Hancur. Lupa lagi disambung-sambungin. Sudahlah. Oke. Siapa tuh guys? Coba kita lawan gak nih? Coba lawan gak nih guys? Kita coba lawan lah ya. Oh.
Eh, bego. Eh, bego. Eh, bego. Gila, gede banget. Astaga, gede banget, guys. Eh, bego. Ya ampun. Coba deh, coba kita ulang lagi, guys. Seru nih. Continue. Kita coba ulang lagi ya, guys. Oke, ini seperti yang agak ini deh. Bisa pakai ini ya. Belum ada ini sih, glider, guys. Coba deh, coba deh. Kita landscape lagi deh. Kalau udah kalah, ada deh. Battle. Ya, gitu aja, guys. Oke. Eh, bentar. Kalau gitu, ini kita drop dulu. Terus kita pakai ini, guys. Ini. Lagi. Aku malah ini lagi. Ah, ya udah, jangan lawan dulu deh, guys. Susah nih kayaknya. Saran sih mau coba lama gini. Gimana, guys? Coba lama lagi enggak?
dulu. Mana sih ini si bego? Gagal guys. Bentar, penasaran nih, masih mau ngelawan sini. Nah guys, kita coba lagi deh lawan deh si Hinox ini. Oh, bisa ngalahin lumayan nih guys. Nah, sebelumnya kita coba cari dulu, cari batu-batu. Sip. Sedap nih guys. Deh, nambah lagi dong darahnya. Waduh. Carok Bridge. Oke. Yeah.
sini lu. Yes. Red. Red. Mama. Gini kok, sip. Sip. Guys, hati-hati. Jatuh semua dong, aduh, jatuh semua, ya. Udah ya. Aduh, akhirnya guys, berhasil mengalahkan guys. Dengan susah payah ya. Muncul lagi gak sih nih? Menyebalkan juga nih kalau masih muncul lagi. Gak masalah sih ya. Kita ikuti dulu petualangannya ya.
harus ke situ ya. Berarti udahlah. Tanda. Seperti kita kesini dulu. Apaan tuh? Saatnya guys, kita kesini dulu deh. Siapa nih? Masih ada dong duitnya. Green Rupee. Oke. Okay. Lovable frog creature are supposed to live in the cave. What lovable frog? Don't scare me like that. My brother can attack. Are you be changed looking for lovable frog too? That's right. I know it. They must have asked you to. Okay. Their boots and with and stick to walls. What's on? Discover. Oke. Astaga, tolong dong guys. Kita bisa nyerang guys. Baru tahu, astaga. Dikira diem-diem doang. Kita bisa nyerang dong. Wow. Oke. Berarti udah ada yang deket tuh. Sip. Berarti kita harus pakai. Ini. Sesuatu nih dari sini guys. Kita langsung pakai itu aja ya. Kayak bom ya. Biar cepet guys. Tapi susah sih dapetin bom. Sama biasa aja deh. Bunuh diri, astaga, bego. Gak
coba scale lagi. Scene transition. Oke. Hidup-hidup gua. Gila.
lumayan. Sip. Yes. Eh. Yes. Ada ya guys ya. Kita ambil dulu nih itemnya nih. Item number one. Oke. Lumayan. Flower. Apa? Climbing gear mantep. Yes. Ayan. Yes. Oke, udah berapa apa? Sip. Lumayan tuh guys. Udah close deh. Apa nih? What the fuck is this? Mantap. Kabur guys, kuncinya guys. Ada ini. Biasanya lumayan membantu loh. Ya. Yeah.
guys ya. Saya lihat dulu nih. Ini ada apa lagi? Oke. Ini mah dari atas tadi ya. Dari atas, dari bawah kita. Nih guys, dia ada di mana nih? Wow, oke. Kudanya guys, apaan? Oh, si itu lagi jangan-jangan. Wah, si siapa? Impa, wow. What a surprise it is to see you. Wow, the elder. Geoglyph. I understand they have been found in location across the kingdom. Edo and I are traveling from region to region in hopes of seeing them all. Oh. I noticed this geoglyph from a distance while I was standing on high ground. Okay. It's a meaning I could not make out. New object. Wow. Profile. Sip. Okay. Aduh, sayangnya belum bisa, guys. Coba aja. Sip.
Oke. Coba dulu. What is this? Ini harus kita pakai api. Inilah, udah. Ada lagi ya guys ya. Ini masih. Udah bisa. Amin. Amin. Come on. You fix my bone. Thank you, Link. Will you come with me to look at the ground then? Okay, sure. Oh. Time to head out then. Okay. I'll forget you, man. Let's go. Nah, kita save dulu. Bisa pakai flint ya sebenarnya ya. Ini pakai itu dragon. So nice device. I wish something. Saya turunnya ini, astaga. Hey, astaga, I don't have any ladders, guys. Astaga.
Astaga, disuruh bunuh diri nih saya. Ah, jahat bener impannya, guys. Astaga, saya disuruh bunuh diri dong. Oke. Hicks. Berarti kita harus cari laut, guys, ya. Bego. Ah, bunuh diri. Ya, udah. Belum bisa kesini, guys. Belum boleh, ya. Paling enak kalau udah ketemu glidernya sebenarnya sih. Apa lagi? Oke. Nah, habis itu kita pakai ini. Flints, guys. Drop. Okay. Oh, bisa ya? Si bego. Ampun dah, guys. Jalan dong kita. Yeah. Adalah yuk, cepetan lah. Apaan ini? Lama kali. Ya, oke. Okay. Oh. Aduh, cuma tinggal masang gitu doang, guys. Langsung naik nih nanti, nih. Liatin aja. Ya. Oke. Cepetan lah. Oh, belum. Belum bisa, guys. Oh, iya. Pakai ini ya. Bego. Astaga. Bego kebakaran. Back. Sabar, awal-awal aja lo. Bentar ya. Lupa saya ngerti apa. Oke. Ya. Sure. Oh.
Oh. Yeah. Impa. Edo pura. Sekarang gimana nih turunnya nih? Coba kita pakai nih. Please. Udah nanti aja lah, tunggu dapat glidernya kali guys ya. Udah. Oke, sabar ya Impa ya, tunggu, wait for me. Capek nih. Wah, New Zealand stable. Wow. Night all I see. Ah. Sip. Ah. Ah. Oh. Using stable endpoint collecting. Oh, apa nih guys? Opinions. Apa nih? Content members of the service. Okay. Reward. Need to point to us. Okay. About pony point. Mm-hmm.
Let's see. So, what's the new? Prison the brother bring Rito. Rito Village is facing the food storage as cold wind. Make travel to the pictures. Okay. Other stories? Blood Moon bring dangerous night. Be wary, dear readers, on the night when. They're doing okay. Sip. Hey. Oh ya, Bidel, masih aja kamu jualan. Wow. Ah ya ya, okay. What have you got? Look what I have got. Ooh, tap. Sip. Bye. Kita bisa kita tembak kan? Lumayan. Guys, pertama kita pakai ini. Oke.
ini. Berat banget. Apa nih? Lumayan, 50. Nice. Ini nggak bisa digabung nggak ya? Oh nggak bisa dong. Sayang banget guys, nggak bisa ya. Gak bisa, lumayan tuh, keras bener nanti. Oke udah. Sip. Sekarang Essen. Sip. Good morning, this is Rito Staple. I mean to be off. So yeah. Rito Staple. Oh. Okay. What? Oh, nice. Thank you. See. Thank you, Arian. Oh, baik ya Arian ya, guys. Di atas ada apa? Udah, lebih tinggi lagi nih ya. Biasanya ketemu porong sih guys di sini guys. Early bird, huh? In the middle of something. Yes. Oh, okay. After a long time, I found a wagon. Okay, look at this beard. But I can replace this in this. Okay. Sip. Ya, ayo aku bantuin ya. It's ya, udah bisa. Tinggal dapetin wild horse-nya, guys. Lama banget ya. Oke. Huh? Ah. Sip. Ah, manja udah sama. Oke, gua ambilin, gua ambilin. Kita bantu dulu ya guys ya.
kerja nih, tanya tuh ceweknya. Masa horse aja mesti kita ambilin? Oke, gak apa-apa deh, kita bantu-bantu ya. Yang paling lemah. Yours. I'm just. Mm-hmm. I mean that you're part of wonderful horse. Oh. Thank you. Wow. So happy. I just go ahead and. Hi. It's a piece of him that you can put. Okay. Banyak maunya nih. Mantap, 1100 guys. Oke. Oke. Yes, complete. Hi. Guys, kita sudah dulu bermain game The Legend of Zelda Tears of the Kingdoms. Terima kasih banyak ya buat kalian yang nonton sampai di sini. Seperti yang kalau kalian bisa lihat, kita belum dapat swing sama sekali, guys. Dan tapi setidaknya kita udah ada dapat ini ya side quest ya di sini gitu. Nah, kita udah keliling-keliling dan tadi kita berhasil ngelawan itu guys, apa Hinok ya, yang monster mata satu tuh, walaupun berkali-kali tapi nggak apa ya guys ya, mati berkali-kali tapi setidaknya kita bisa ngalahinnya. Oke, guys, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai sini dan kita ketemu kembali di video-video berikutnya. Salam play original, stop piracy, and always positive thinking. See you guys, ciao. Shhh.